Hai, nama saya Muhammad Taufik, umur 35 tahun. Saya start serius dengan grassroots. Okey, saya mula coaching sebelum tu, bawa tim-tim agensi kerajaan and then ikut beberapa klinik, beberapa program akademi. And then 2017 saya tekad saya berhenti sebagai pemain LFK and then fokus dengan akademi. 2017 saya buka akademi. Saya mula dengan akademi secara serius ni, saya dapat tim IPT UKM untuk development program Liga Futsal IPT. Dia beri saya tempoh 5 tahun secara serius development di sana dan sekarang masih lagi dengan UKM. Hinggalah saya dapat offer assistant coach Malaysia Under 20 dan akhirnya tahun ini yang terbesar lah, MPFL, bawa Pahang Rangers sebagai ketua jelatih. Di samping itu, saya menguruskan akademi saya sendiri yang saya asaskan yang diberi nama Mota Futsal Academy. Bermula di Bangsa dengan 16 pelajar dan alhamdulillah sekarang ada 7 cawangan di Kelang Lama, di Puchong, di Ampang, Ceras, Gombak dan yang terbaru insya-Allah di Pahang. Cabaran pertamanya adalah masa. Saya terima job tu, saya bermula 16 Mei. Dan Liga nak start lagi 4 minggu. So, tolak puasa, tolak cuti raya, lebih kurang 3 minggu sahaja saya punya latihan. Jadi, dekat situlah saya punya cabaran. Saya nak bentuk bondingnya, chemistry, saya nak terap sistem, set piece. Memang sedikit stres, tapi saya ambil itu cabaran. Tapi alhamdulillah, segalanya berjalan dengan lancar lah. Dan cabaran kedua, konsep training tu dia ada dua tempat. Ada yang pemain local player Pahang dan ada pemain yang based dekat Kuala Lumpur, which mean dia national players lah. So saya akan susun betul-betul jadual. Weekdays saya training mereka di Puchong dan weekend Khamis malam saya start naik ke Pahang untuk training bersama lah. Local players. Itu dia punya cabaran. Saya selalunya pemilihan sistem saya akan pilih mengikut players yang saya ada. Saya ikut apa strength players. So bila saya datang Pahang, saya tetapkan saya nak guna 3-1 system. Okey, sebab saya tahu strongnya dekat situ adalah pada pivot saya Nizam, and then ada masa tu Naim sekejap jadi pivot dan local player Hanafi left foot pivot. Dan saya ada Ala yang laju, Ayun dan beberapa fix yang tenang, relax dan sangat sesuai untuk implement 3-1 system. Jadi 3-1 system yang saya bawa dalam pasukan Pahang ada disiplin-disiplin yang semua players kena faham dan dia kena follow. Disiplin dari segi pattern dia, dari segi movement dia sama, setiap posisi ada disiplin dia dan pivot sama juga dia ada disiplin dia lah. Jadi disiplin pattern dia, kalau saya nak tunjuk dekat sini, jadi pattern yang players kena follow, bila pass ini buka, dia akan masuk dalam sinilah. Point kita adalah cari Nizam secepat mungkin. Contoh, keeper bagi Abu. Dah nampak ruang, tak perlu move pun tak apa. Sebab sebelum saya datang Pahang, saya fikir method. Macam mana nak bagi budak faham. So, kalau ada ruang, terus cari. Terus break jadi 1-3 atas. Jadi, tapi dalam game, tak semudah ini. Tak semudah ini kita nak cari ruang tu. Jadi kita perlukan satu movement yang fix, yang tetap adalah beberapa pecahan. So ini antara yang famous di fasa pertama MPFL. So pass, dia akan buka, dia akan cari.
first point, first option, terus cari Nizam, terus support. Kalau dia tutup pas ini, terus cari Nizam. Kalau tak dapat lagi, main lagi, cuba lagi sekali. So saya punya reason kenapa saya nak pivot duduk satu area, dan ini area untuk beat 1v1, wall pass dan parallel. So saya guna pendekatan inilah untuk faham. Saya kalau tengok dekat sini, kalau tengok yang sini, ini movement yang saya terapkan. Abu buat semua orang masuk, kena faham. Dewan kena masuk. Poin kita adalah cari Nizam, dan akhirnya dia cari. Sampai sini free atas creativity players. Walaupun saya tidak bersama Pahang Rangers untuk tahun ini, saya tetap berharap Pahang Rangers berjaya menjuarai MPFL 2020.